Selanjutnya sambutan dari Ketua DPRD Kabupaten Semarang untuk memberikan sambutan kepada sekalian pembukaan festival Ramadan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yang kami hormati para pengurus lomba sepak bola anak-anak yang setiap tahun diadakan, saya terima kasih kepada para pemain olahraga, pemangku kepentingan olahraga yang selalu membuat memilih pemain-pemain muda, adik-adik semuanya, kita adakan lomba untuk era ketua DPRD dengan semangat kebersamaan, sportif ya, yang kalah juga jadi marah. Kemudian belajarlah dengan baik, jadilah pemain sepak bola yang handal, karena ternyata Kabupaten Semarang ini banyak memunculkan pemain-pemain nasional yang ikut membawa nama bangsa dan negara di kompetisi-kompetisi internasional. Nah, untuk itu dengan adanya pembinaan lomba sepak bola anak-anak usia 12 tahun ini terus digalak, dan kemudian nanti akan muncul bibit-bibit yang betul-betul menjadi pemain profesional sepak bola yang lahir dari Kabupaten Semarang. Saya kira kita semangati semuanya, yang penting bukan karena hadiahnya, tapi karena betul kita mencari bibit-bibit baru untuk dipersembahkan kepada bangsa dan negara dalam rangka baik itu kompetisi nasional maupun internasional. Mudah-mudahan Kabupaten Semarang akan memunculkan bibit-bibit baru dari adik-adik ini. Tepuk tangan. Untuk tingkat nasional maupun internasional. Amin. Baik, dengan demikian maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka kompetisi ini kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.